Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey. Hari ini saya nak buat video tentang fake out yang agak advance sikit, fake out V3 ataupun diamond Fake out V3 ataupun slash diamond. Okey. Okey, apa maksud diamond ataupun apa itu fake out V3? Actually dia sama juga. Let's suppose katakanlah kita ada R1 dan then kita ada R2 sama baris. R1 dengan R2 sama baris, kita dah tahu bahawa biasanya price akan jadi setup fake out, maksudnya dia akan break. Dia akan break resistance, significant resistance R1, R2. And then let's suppose dekat sini, masa dia nak buat dekat R3 ni, price naik ke atas, dia tak sampai dekat kawasan R2, tetapi dia dah turun bawah. Okay, dia turun bawah. And then dia naik ke atas, and then dia turun ke bawah. Okay. So kalau kita perhatikan dekat sini, pergerakan dekat sini, kita dah ada QM level. Kita ada high, low, higher high, okay, and lower low, lower low. So dekat sini, kalau siapa yang selalu dia terperangkap dekat sini, biasanya dia tak perasan setup ni, ataupun dia tak perasan kalau dia fokus dekat sini saja tanpa perhatikan belakang-belakang, apa yang dia nampak di sini adalah setup. Okay, biasanya di sini dia akan nampak setup QM, betul tak? Sebab kita dah ada high, low, higher high, lower low. So ramai yang akan sell dekat sini, ramai yang akan sell at this area and then letak stop loss dekat atas. Ramai yang akan sell. So ramai yang akan sell sebab ini adalah setup QM ataupun setup head and shoulders. Biasanya mereka letak stop loss kat mana? Atas daripada kepala. Okay, sebenarnya ini adalah salah satu manipulation lagi yang dibuat oleh big trader. Maksudnya big trader saja je dia buat sini. High, low, high, high, low, 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 low. So dekat sini ramai yang akan sell. Tetapi price gagal. Biasanya price akan buat base dekat sini. And then boom ke atas. And then baru dia turun ke bawah. So dekat sini QM kita yang gagal sini, QM yang fail ni, adalah perangkap daripada big trader, adalah manipulation daripada big trader. Sebab mereka mencari liquidity, mencari stop loss retail trader yang dekat atas. So setup macam ni, bila ada high low, higher high, lower low, you perhatikan, you perhatikan kepala dia sini, higher high punya kepala, kalau dia sama baris dengan R2, sama baris dengan R1, maka dia jadi setup diamond. Diamond. Okay, diamond ataupun diamond. Kalau you ukur sini, dia bentuk macam permata. Macam permata sikit lah, bentuk permata. So ini adalah diamond. So high, low, high, high, lower, low. Ini adalah signal. Ini adalah sebenarnya signal. Bila you ada R1, R2, R3, saya tandakan kepala high, high ni adalah R3. Bila price break lower, low, then dia naik balik, ini adalah signal yang cantik. Sebab di sini demand telah di break. Demand yang masa dia naik ke atas ini, dia telah break. Tetapi kita jangan sell di sini, sebaliknya kita sell di atas, di atas kepala R3. Sebab di sinilah big trader akan mencari liquidity. Dan dekat sini, kat mana you nak sell ke atas ni, always look to the left. Kita cari SSR ataupun kita cari KM level atau whatever. So biasanya kita akan cari KML ataupun fake out masa lampau, atau kita cari SSR. Okay, so dekat situlah kita akan masuk. So you akan terselamat ataupun risk reward you lebih cantik. So kalau saya bagi contoh dekat sini, contoh kita ada AUD USD H4. Okay, kita nampak kat sini kita ada R1, R2, R3. Okay, dekat kawasan R3, kalau you focus at this area, kalau saya pakai bulatan besar sini, dekat sini I nak you focus kat sini, at this area kita dah ada price naik ke atas, buat high and then buat low, and then dia buat higher high and then lower low. Maksudnya dia dah break dekat sini, dia dah break kita punya support, ataupun dia dah buat QM level high, low, higher high, lower low. Biasanya ramai yang akan sell kat sini. Tetapi apa jadi pada price lah, price buat base and then boom naik ke atas mencari liquidity. Ini dinamakan sebagai diamond ataupun fake out V3. Diamond. Saya tulis fake out V3 lah. Fake out V3. Okay. So jangan sell di sini. Ramai terperangkap sell di sini sebab
sini adalah setup diamond. So di sini ada, you perhatikan kepala high-high ni, R3, R2, R1, which is very very dangerous untuk you sell this ni, sebab dah jadi setup pack out V3. So better kita sell dekat atas. Okay, sell dekat atas, cari SSR ataupun cari QM level. Kalau you tengok belakang-belakang, kita nampak SSR, dua support sama baris. This is dua support yang exactly sama baris. And then kita ada supply zone. So better sell di atas, so you dapat risk ataupun reward, yang risk versus reward yang cantik. Stop loss lebih kurang dalam 20 pip and price good sampai kan 116 pip. Okay, so I harap you faham setup diamond ataupun setup fake out V3. Sentiasa berjaga-jaga. Bila ada QM high low, high high low low, always look to the left, always look to the left. Tengok kiri, di manakah kepala R3 tersebut, di manakah kepala head and shoulders. Kalau you, saya lukis head and shoulders, pattern dia macam ni. High, ini adalah bahu kiri, and then ini price naik ke atas, ini adalah kepala dia. Ok, ini adalah kepala, sebab pattern dia biasa macam ni, dia akan naik ke atas untuk turun ke bawah. So ini bahu kiri, ini kepala, and then ini bahu kanan. So perhatikan kepala dia ni sama baris dengan R1, sama baris dengan R2, maka dia dah jadi setup fake out V3. So better entry dekat lebih atas ni, eh, ataupun you boleh buy kat sini. Once you tahu kat sini R3, you tengok price buat high low, high high, lower low. Once the break lower low saja, cari SBR, carilah sebab-sebab untuk entry buy kat sini. In this case kita ada RBS ke ataupun whatever lah yang you jumpa, ada double maru ke apa, you buy, TP kan dekat atas. Okay, I harap you faham setup fake out V3, iaitu diamond. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.